Berhubung udah lama aku nggak upload video baru, jadi ya mumpung ada beberapa paket nganggur dan belum aku bukain, jadi kali ini aku bakalan bikin video unboxing. Dan ya, mari kita langsung bukain paketnya satu persatu, dimulai dari yang paling atas. Oke, barang pertama adalah sebuah jam tangan merek Casio warna hitam. Ini aku belinya di Matchwatch di Shopee ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup aku beli jam tangan secara online. Biasanya mesti langsung aku belinya, teman-teman. Dan secara packaging ini aku suka karena aman, dibungkus pakai kardus, terus juga di dalamnya ada bubble wrap-nya. So, ini aman dan isinya terjaga. Oke, jadi aku juga dapat label pengembalian barang. Terus ada box-nya kayak gini, kaleng sih atau apalah. Terus juga ada kartu garansinya, teman-teman. Oke, dan ini dia pesanan jam tangan aku. Dibungkus plastik ya. Dan ini dia, tada, ternyata ukurannya mini. Aku nggak nyangka bakal sekecil ini, tapi ya lumayan lah. Selanjutnya ada, tunggu, ini apaan ya? Paket apa ya? Aku beli tapi aku lupa ini apa. Oh iya, ini first mini albumnya Lihai. Maaf kalau misalnya pengucapan namanya salah. Aku apresiasi sama sellernya karena mengemasnya dengan rapi dan ada bubble wrapnya, jadi isinya aman. BTW ini first mini albumnya, judulnya First Love. Aku suka bentukannya kotak gitu karena kebanyakan yang aku lihat album Korea itu mesti persegi panjang dan ini kotak, jadi aku suka dan aku meskipun gak butuh ya aku beli aja. Oke, jadi ada CD dan juga ada photobooknya gitu. Selimi cakep banget dan aku suka dan puas. Dan yang paling bikin aku happy adalah aku menemukan album ini dengan harga yang sangat terjangkau, di bawah 100.000. Tambah ongkir jadi 100.000 lebih lah dikit. Selanjutnya ada album lagi nih, lagi-lagi album. Kayak emang aku lagi demen banget ngoleksi album. Jadi ini dia first mini albumnya Suzy, yang judulnya adalah Yes No. Dominasinya warna merah ya. Ini cakep banget, asli albumnya gede. Kualitas kertasnya juga oke. Dan ini ada lyrical booknya. Dan di belakangnya tentu aja ada CD-nya. Ini aku belum putar sih. Ya iyalah, baru dibuka. Mantul banget dan aku suka banget, aku puas banget karena harganya sangat terjangkau banget. Next, lagi-lagi album dong. Jadi ini album dari mantan membernya SNSD, yaitu Jessica Jung. Dan ini aku beli albumnya dengan harga yang sangat worth it untuk ukuran full set. Jadi ada photocardnya, aku sangat puas banget, ini girly banget nih. Paket terakhir, ini bukan album ya, jadi ini adalah paket dari Jumiso yang udah cukup lama datang ternyata, tapi baru bisa aku unboxing sekarang. Dan isinya adalah stiker set, terus juga ada masker water splash dan juga satu set masker yang first brightening. Dan yang paling bikin aku happy, aku juga dapet serumnya dong, yang all day vitamin brightening and balancing. Cobainnya mana dulu ya nih teman-teman? Komen dong, komen. Oke, sekian dulu acara buka-bukaan paketnya. Makasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like video ini, di komen, dan juga di subscribe tentunya channel ini supaya lebih berkembang. Dan see you next time, bye-bye.